Hari ini dalam tarbiyahnya anak-anak tafis gitu ya. Saya nak tunjukkan dia apa itu sampah. Maknanya nampak macam macam simple. Jadi kadang anak-anak pelajar ni perlu diperkenalkan supaya dia tahu, oh ni sampah. Dan tempat sampah ada di tempat itu. Oh sampah. Kalau tidak dia tak peka, oh sampah buang sana, buang sini. Sangat bagus pelajaran. Sebagai darah betul tak? Lebih kecil, kita disuruh buang sampah, buang sampah. Tapi sampah itu apa? Itu lebih training. Tarifan sampah ada tiga. Pertama, bahan sisa. Sisa ni lebih kelihatan. Sisa. Ciri-cirinya sisa. Yang kedua, ciri-cirinya barang tu tidak berguna. Tak ada, tak ada nak dimanfaatkan. Kalau dia kata, nampak pada sampah tapi dia bermanfaat. Kalau dia bukan sampah. Ha, maksudnya sisa. Dan barang tu tidak bermanfaat. Okey. Dan yang ketiga, ciri-ciri tarifan sampah ni, dia berkemungkinan ataupun dia boleh membawa kemudaratan lebih besar. Okey, kau sini. Ini ada apa lagi? Pintuang ini kan? Okey, jom kita tarifkan. Ini sampah ke tidak? Tak. Jangan tak tahu, tiga tadi. Pertama apa? Sisa. Ini sisa tak? Tak. Yang kedua? Dia ada pendapat tak? Ada. Yang ketiga? Mudarat tak? Tak. Jadi sampah tak ni? Tak. Maknanya ini bukan sampah. Cuma ni bukan letak di sini. Okey, baik. Kita paling sini. Nah. Pedang ni sampah ke tak? Tak. Tak. Tiga. Maksudnya bagi dia tidak sampah. Tapi bagi awak mungkin sampah. Mungkin awak cakap, tak boleh nak guna baliklah kalau sampah. Jadi maknanya sampah atau tak rujuk kepada tarifan tu tadi. So bagi awak mungkin sampah. Bagi awak tak sampah. So sekarang ni siapa yang anggap dia sampah? Tengah. Okay. Okay, siapa yang anggap dia bukan sampah? Tengah. Okay. Maknanya at least awak ada satu perbezaan pendapat, tapi ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Okey, siapa dia bilang? Ini bukan sampah. Semua setuju sampah? Setuju. Kalau dia sampah, maksudnya tempatnya bukan di sini. Okey? Maksudnya, so, ada tiga masalah. Mana yang sampah, mana yang tidak sampah. So, tak ada sampah, dia tiga. Okey, dah? Yang paling belakang ini. So, kita dapat dia ada botol ni. Siapa kata botol ni sampah? Tengah. Siapa kata botol ni bukan sampah katakan? So semua kita setuju lah sampah kan? So benda ni tidak patut lagi buang. Siapa yang kata ni sampah katakan? Bukan dah? Jadi semua setuju bukan sampah kan? Kawan awak. Kalau penampak kat sini tapi jangan buang. Sebab dia bukan sampah. Okay, jom. Ini tong sampah, bukan sampah. Okey. Tapi kalau awak buat, buka tempat, awak nampak. Ada apa di dalam tu? Kalau dalam tu sampah, tu turun buang. Turun basuh. Awak tahu tak, tarifan ketiga, benda ni memudaratkan tak? Memudaratkan. Saya boleh mudarat, fikir. Kita secakap, jangan tak nak fikir kan? Masuk. Sedap apa boleh? Sedap kan? Apa? Kalau jadi gini, jadi cuma kat luar tu biar budak-budak dia tinggal. Kalau tak, nanti dia akan membiak-membiak-membiak lagi. So, masuk. Kita ajar dia kelahkan sampah dan buang sampah tu. Okey, siap. Saya nak tanya, mana mana ada sampah? Dah buat kenal kan? Maknanya bukan kat sini. Kita dimudaratkan. Okey, dah jom masuk balik.